like a bird on a tree. Halo kawan-kawanku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Saiful Mancing 46. Kali ini saya tidak akan mancing dulu guys, tapi saya akan mereview atau nyepil joran yang saya beli belum lama ini guys. Kita akan nyoba castingan, malah ikannya susah. Gak masalah guys, kita buat persiapan aja. Ini saya beli murah meriah ini guys, 135 ini guys, ada promo pas di online, ada promo. Maaf guys, ini kita di alam bebas outdoor. Ini saya pakai jorannya itu apa ini, kajiki shikari guys, kajiki shikari. Gimana guys, kelihatan nggak guys? Nah gini ya guys ya. Nah guys, kajiki ini kajiki shikari guys. Oke guys, ini jorannya UL ya guys, ultralight. Kita pakai nyoba beli ultralight buat ya, buat mancing-mancing ikan-ikan pinggiran, buat nyoba ngesting guys. Ini saya beli lumayan agak cantik ini guys, cari yang emas ini guys, saya yang warnanya emas hitam. Ini saya beli sekitaran 135 pas ada promo. Terus spinningnya kita pakai Orca Audi guys. Tuh. Kita pakai Orca Audi ukuran 2000, ukuran 1000 guys. Ukuran 1000. Pakai Audi ukuran 1000, PE08 ini guys. Saya pakai PE08. Terus kalau masalah ini apa namanya, wah, lupa ini guys, pokoknya saya pakai micro jig ukuran 5 gram ini guys, micro jig ukuran 5 gram ini kita pakai micro jig ukuran 5 gram buat nyoba casting di sungai, terus di muara guys, cari ikan-ikan yang predator lah. Ini baru saya beli guys, belum lama. Mudah-mudahan berkah guys buat kita ngonten ya, kalau ada penghasilan buat mudah-mudahan ada penghasilan lah, jangan itu ya guys ya, mudah-mudahan ada penghasilan buat tambah-tambah pemasukan untuk keluarga guys. Ini saya maksain guys, saya nyelengin, aduh, saya nyelengin bokok 10.000 guys. Ini saya nyelengin bokok 10.000 buat beli joran ini guys, buat apa namanya, ngomplitin ini guys, ngomplitin alat guys ya, buat hiburan guys. Jadi kita biar nggak jenuh mancing belanak terus, mancing apa saja lah pokoknya guys, kita di sini kan hobinya memancing guys, jadi kita coba-coba mancing apa saja untuk menghibur ya, buat semoga aja bisa menjadi hiburan buat Anda semuanya guys, dimanapun Anda berada. Ini saya model spinning ya guys, saya beli ini model spinning. Jadi ini saya beli joran KIG Shikari itu UL ya guys ya, ultralight. Ininya panjangnya 198 cm guys. Ya hampir 2 meter lah. Lurnya itu 2 sampai 6 lb. Jadi pakai sampai 100 gram, ini kuat sampai 100 gram guys. Ininya umpannya ini kuat sampai 100 gram. Kekuatannya ini 2 sampai 6 lb guys. LB-nya itu kuatnya sekitaran ikan-ikan 3 kilo lah guys. 3 kilo di air guys. 4-3 kilo di darat, nggak tahu pokoknya.
Itunya ukurannya segitu. Jadi kalau buat mancing di tengah apa merau itu kalau bisa ya yang agak kuat, guys. Yang agak kaku, jangan yang ukuran segitu. Masalahnya kalau ini kan buat ikan-ikan kecil, guys. Ini season 2 season ya, guys ya. Season 2 season, yang ini bolong, dalamnya bolong. Kalau yang ini solid, guys. Jadi ininya padat. Kalau yang ujung, yang ujungnya itu padat. Ini padat. Kita sengaja pakai yang hampir 2 meter itu, guys, karena spot-spot di sini lumayan apa namanya? Lumayan jangkauannya harus jauh, guys. Jadi kita menyesuaikan spot-spot yang akan kita pancingin. Ini sebenarnya multifungsi ini, guys. Kalau saya lihat itu ini jorannya multifungsi. Jadi kalau buat apa namanya? Bentar, guys. Multifungsi ini, guys. Jadi kalau istilahnya buat mancing nila juga masih prospek, guys. Jadi ini kelenturannya masih masuk lah. Sama buat mancing melem itu masih masuk. Jadi ini joran sengaja saya pakai karena multifungsi, guys. Saya beli itu merganya dari segi apa kegunaan itu multifungsi. Jadi nggak terlalu kaku, ya lentur, dibilang lentur ya lentur. Uang ini kan itu, guys, apa namanya, UL ya, guys ya, ultralight, jadi lentur. Tapi walaupun lentur tetap kita bisa pakai untuk mancing yang ikan yang lainnya. Jadi ini model spinning, panjang 198 hampir 2 meter, guys. Terus spinningnya, reelnya saya pakai Audi, Orca Audi yang ukuran 1000, PE-nya 08. Sama saya pakai ininya, pakai microjig, guys. Nyoba pakai microjig. Ini saya ada promo di apa online itu, saya beli satu box itu sekitaran 100.000, guys, 105.000 apa berapa, pokoknya 100.000 itu udah komplit banget. Ada lure, ada soft lure, guys, ada micro jig, ada popper, itu macam-macam, guys. Cuman ya buat ikan-ikan kecil, guys, bukan ikan-ikan besar, kan buat khusus buat ultralight, guys. Oke, guys, gitu aja ini spill joran yang saya punya, yang saya pakai. Semoga ada sedikit rekomendasi untuk Anda semuanya yang masih pemula seperti saya. Untuk beli-beli alat itu walaupun murah, guys, tapi yang penting kegunaan sama spek nggak kalah-kalah amat sama yang mahal, gitu, guys. Ya buat pemula, guys, segitu aja, guys, nggak usah yang bagus-bagus. Nanti kalau sudah kelas-kelas tengah laut pakai perahu itu, guys, mau nggak mau harus yang mahal, guys. Kenapa harus yang mahal? Karena bahan sama spek itu beda, guys. Jadi kita harus menyesuaikan. Intinya di situ, guys, kita menyesuaikan. Kalau mancing-mancing masih di sungai, di muara itu, guys, yang murah meriah, ya itu, guys, bisa masih masuk, guys. Jadi nggak usah mahal-mahal, karena kan kalau kita juga beli yang mahal, mancingnya juga istilahnya masih belajar tuh, guys, takutnya ada apa-apa dengan barang. Jadi kita beli yang murah meriah aja, guys. Oke, guys, terima kasih, gitu aja, guys, reviewnya dari saya. Terima kasih setelah menonton videonya. Semoga ada sedikit masukan atau sedikit buat pertimbangan untuk Anda semuanya yang akan membeli alat pancing. Kali ini saya akan mencoba mancing ngesting, guys. Ini tepatnya di Sungai Bedok. Kita akan coba pakai joran yang baru saya beli, yaitu sekitaran mereknya Kajiki Shikari, guys. UL, ultralight, panjang 198 cm, jadi hampir 2 meter ini, guys.
Ini jorannya lumayan enak guys, murah meriah, lumayan enak. Oke guys, kita nyoba guys. Lanjut guys. Gak kena guys, ikannya kecil-kecil, jadi yang nyamber ikannya segini-gini guys, jadi nggak kena guys, cuma di apa ikutin doang. Ada sambaran guys, tapi ikannya kecil-kecil, dua jari tiga jari, nggak mau langsung nyamber. Oke guys, terima kasih yang selalu menonton video-video dari saya ini, nyoba tes joran KIG Shikari.
coba untuk ngesting, lumayan enak guys. Oke guys, kita lanjut di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.